work. Alright, assalamualaikum semua. So, hari ni saya jadi chef. Chef Hairul Bikul lagi ni. Kita buat apa ni? Bukanlah buat konten DIY ke? Tidak. Sebenarnya hari ni kita nak buat majlis berbuka puasa dengan saya punya staff-staff semua sekali lah. InsyaAllah semua staff daripada Bikul, daripada Bikom. Hari ni semua akan berbuka di sini. Berserta dengan keluarga-keluarga mereka lah. Maksudnya anak-anak mereka, isteri mereka. Mana yang dah kahwin, ada apa, suami, bawa suami apa semua macam tu lah. So, hari ni special. Saya nak masak rendang daging. Ramai orang tak tahu saya ada bakat terpendam. Untuk dua menu ni saya masak. Selebihnya kita panggil catering. Okey, sebab hari ni kita ada nasi biryani eh. Nasi biryani. Nasi biryani. Tu kita panggil catering lah. Tapi untuk rendang daging, okey, rendang daging dengan sup giabok. Sini. Sup giabok ini baik punya ni. Okey. Sup giabok ni baik punya ni. Ni sup giabok. Memang kita buat sendiri ni. Mantap. Ni baru rebus ni. Nanti biarkan dulu. Biar dia rebus dulu, kering air ni, masuk air baru lagi. Kita tutup dulu. Nanti kita ceritalah. Nanti kita cerita sup giabok. Tapi sekarang ni kita nak cerita adalah minyak pun dah panas. Alright, kita nak masak. Kita start masak. So, first kali. Saya nak masuk dia punya bahan-bahan kisar ni lah. Okay, bahan-bahan kisar apa yang ada kat dalam ni eh? Okay, bahan-bahan kisar ada dalam ni. Bawang putih, bawang besar, lengkuas, kunyit. Semualah bahan-bahan kisar ni. Okay, lengkuas, kunyit, bawang putih, bawang besar. Semua kita masukkan, kita masak dulu. Kita tumis dulu. Ada yang tanya kat mana ni bos? Ni dekat mana ni? Ni dekat V-Farm ni. Okay, dekat V-Farm. Dekat rumah saya lah. Rumah kedua saya. Ramai kadang yang baru follow saya, dia tak tahu. Ni rumah kedua saya lah. Yang cakap. Kita masak. Okay. Sini, angle sini. Boleh. Sambil-sambil tu. Fik. Ambil stand kamera, Fik. Berat. Dah okey. Kau okey? Okey je lah. Okey. Lama ni nak masak ni. Lama ni. Boleh cari. Stand camera yang baru yang saya ada beli kat mana? Yang warna hitam. Dalam bilik? Maksudnya dalam bilik kau tanya ni Mas. Hari ni kita nak masak rendang daging. So, bahan-bahan dia lah. Macam tadi saya dah tunjuk yang ni untuk sup. Kita masak dulu lah ni. Masak dulu. Ada 2-3 menu lah yang saya masak sendiri. Khas. Air tangan sendiri untuk kita punya pekerja. Ini lemang apa? Lemang segera. Lemang segera. Ini lemang segera. Khairul Azmi, thank you for the star. Ini lemang segera lah. Okay, ni lemang segera. Nak buat lemang betul-betul lah, tak sempat dah. Okay, walaupun dekat Viva ni belakang ada pokok lemang buluh tapi dah tak sempat. Tapi yang ini Homemade. Okay, ni tukang sini saya tak pandai. Dia pandai. Ni, kejap. Sementara saya nak tumis tu, jom. Apa kata kita tunjuk Afiq macam mana anyam ketupat. Jom. Afiq, tunjuk Afiq. Demo lah. Demo. Tengok macam mana anyam ketupat. Saya pun sebenarnya tak pandai. Satu dalam seribu ni. Saya pun sebenarnya tak pandai juga ni. Boleh ambil satu lah saya buat tu. Tak payah. Jangan menunjuk kelemahan diri sendiri. Okay. Tengok macam mana. Dia cakap, apa? Okay. Masak pun cikgu balun sekali. Okay. Tengok sini dekat sikit boleh lempak. Balut. Berapa kali? Dua. Explain lah. Walau dua kali. Okay. Kiri kanan sama. Cuma dia terbalik je. Okay. Okay, atas masuk dulu. Macam senang je. Memang senang. Filan makan besi. Thank you for the star. Selang-seli masuk dia bos. Okay, lepas tu yang kedua masuk bawah pula. Macam ni lah agaknya bila aku buat video aku cakap lah senang je. senang je kan. Silang sana silang sini je. Jadi ikan. Jadi ikan ni. Lepas tu kita terus je ikut dia punya alur yang hangus aku punya ni. Tak apa, teruskan terus kan. Teruskan sampai hujung. Okey, lepas tu kita masuk selang-seli-selang-seli lah. Selang-seli-selang-seli eh. Senang. Bak kata bos senang, tapi so bos buat lah. Kita teruskan sampai habis. Ada yang cakap menganyam ketupat nampak senang tapi susah sampai sekarang buat tak jadi. Itulah sama lah. Saya pun sama lah.
saya pernah mencuba menganyam tapi memang tak jadi. Memang tak ada bakat dekat bahagian ni. So jadinya memang saya tak nak buat lagi dah. Taubat saya tak nak buat lagi dah. Siap. Okay, dah siap. Dah siap. Dah siap dah. Tengah-tengah tegangkan je dah. Tengah ketar-ketar. Orang senang, orang pandai buat boleh. Orang senang kan. Okay, jom. Kita tengok sini lah. Kita fokus hari ni kat rendang saya ni. So bahan apa yang ada kat dalam ni eh? Bahan apa yang ada dekat dalam ni? Ini resepi saya ya, nak kata resepi sendiri tak ada lah. Tapi memang boleh dikatakan dulu kalau saya balik Segamat, okay, masa arwah ada, memang selalunya inilah resepi kadang-kadang saya tolong memasak kan. So sekarang ni, hari ni saya nak masak sendiri, nak kasih kita punya staff rasa air tangan saya. Rasanya ni semua first time diorang rasa saya punya rendang. Rendang apa? Rendang daging. So ada bahan dalam ni, bawang putih, bawang besar, bawang bawang kecil, halia, ada sikit lengkuas, ada kunyit hidup. Kunyit hidup. So saya masukkan semua sekali, kita blend. Tumis dululah. Sampai dia garing dulu. Cikgu dah siap rendang, mainlah sikit. Insya-Allah. Farida. Insya-Allah. Okey, nak ganji tu tak boleh. Okey. Masuk dulu. Kita tengok-tengok dulu kita masak dulu. So kat sini ada bahan-bahan dia lah ni. Ni boleh masuk. Okey. Masukkan serai. Tumiskan sekali. Ini saya belum masuk lagi dia punya rempah rendang dia kat sini. Ada dua rempah rendang yang saya gunakan. Okey, yang ini apa brand dia tadi? Babas tak silap saya. Tapi kalau orang tua saya ajarlah. Dia kata jangan masuk kering nanti hangus. Masukkan dengan air sekali macam ni. Kalau salah tu terpulanglah, tapi ramai yang mencuba dia kata sedap. Ramai yang mencuba dia kata sedap. Insya-Allah, okey. Okey. Baca-baca komen bro, baca-baca komen bro. Okey. Baca-bacakan komen. Jarang kita buat masak-masak kan? Jarang kita buat masak-masak. Tapi hari ni kita buat masak-masak. Dan kita dekat B-Farm. Yang ada dah bismillah ni, apa cerita ni? Dah bismillah? Ya, dah bismillah. Kita buat jamuan berbuka puasa hari ni dengan semua staff-staff kita. Staff V-Cool dengan staff V-Farm. Hari ni semua datang sini bawa family. Macam bro, dia bawa family, dia ada dua anak. Saya kasihlah satu bilik mas. Afiq, dia bawa anak bini dia, saya kasih bilik Ruby. Ada lagi yang lain-lain belum datang, yang bujang-bujang. Duduk hostel lah. Okay. Yang bujang-bujang duduk hostel lah. Berbakat bos, semua boleh. Hidan cakap. Cantik kuali cikgu. Baru ya. Baru ni yang nampak di speaker. Berbakat lagi. Salina cakap. Periuk ni pun. Nampak ni ha? Periuk pun tak buka lagi dia punya label lagu tu. Ni senduk je. Senduk pun tu. Ni apa ni? Ni sup jabok eh. Tengok sini. Sup jabok. Ni ketuk-ketuk Ramadan ke? Sup jabok ni. Special ni babe. Ini kalau dekat bazar Ramadan seketul ni mau berapa ringgit ni? Berapa ringgit? Boleh tahan juga. Ni hari ni saya buat sup jabok. Lebih 10 ringgit. Ni sup jabok hari ni saya buat ni. Dia bukan ni je menu dia kan. InsyaAllah nanti petang. Nanti saya akan sharekan lagi. Hari ni kita fokus pada satu menu ni dulu. Okay, resipi satu menu ni dulu. Okay, nanti petang kita tengok apa menu berbuka puasa dengan staff-staff semua hari ni. Sebab kita pakai catering sebenarnya. Cuma ada menu-menu yang saya rasa nak buat saja saya buat sini. Daripada Hafiz, cikgu nanti ada buat open house tak untuk bekal-bekal student? Boleh saya turun JB lagi? Allahuakbar. Tak pasti lagi lah. Tak pasti lagi. Tak pasti lagi ni. Okey. Kita masuk dulu. Rendang punya. Sebenarnya tak adalah susah. Kalau saya lah. Kalau saya tak susah pun. Okey. Lepas tu jenis yang kedua. Jenis yang kedua saya masukkan terus. Kalau anda tengok saya tak sabar ni, memang tak sabar ni. Saya masukkan terus. Angah tak ikut masak ke bos? Angah belum datang. Tak sampai. Dia belum sampai. Dia pandai menyelat. Datang nak makan. Dah nak buka. So kita jangkakan berapa orang semua sekali hari ni? 20 lebih. Dekat 30 orang lah. InsyaAllah lah. Lebih kurang tu lah dalam 20 lebih. Sebab sekali. Terbaik tak masuk mulut. Patah masa. Okay. Nampak tak? Sekejap je. Berapa lauk masak hari ni tuan? Kalau saya masak hari ni, menu yang saya masak sahaja yang saya masak saja rendang daging. Sebab senang je, warna dah cantik dah. Sebab dia ada secret resepi dia dekat sini. Secret resepi dia punya paste yang kedua tu.
Air tangan, air tangan lelaki lagi sedap. Ha. Okay. Okay. Air, okey. Tadi lupa saya nak jawab soalan tu. Ada dua menu yang ada gandang daging saya buat. Lepas tu nasi biryani. Bukan. Yang kita buat, yang kita buat. Okey. Sup giabok. Okey, sup giabok kita buat. Lepas tu lemang. Okey, lemang kita buat sendiri. Maksud kita masak sendiri. Ketupat. Ketupat. Lepas tu ada barbecue kambing. Okey, ada barbecue ayam. Ah, tu semua kita yang jenis macam ni. Jenis macam ni lah kita beli, dah siap pack, tengah bakar je. Ni kalau tengok ni, ini sebenarnya table barbecue ni. Table top saya ni sebenarnya table barbecue ni. Ha, ni kalau saya buka nanti, mungkin barbecue dah pukul 5 lah. Nampak ni. Ha, ni table barbecue ni. Ha, ni DIY. Ha, DIY. Sejadinya itu yang kita buat. Ha, lepas tu air-air lah, buah-buahan, air semua kita buat. Selebihnya main course nasi biryani, ayam biryani dah saya, papadum, acar apa semua yang tu kita kasih catering buat. The full kok kiong cakap semua benda boleh buat ni, masak pun power juga rupanya. Saya ini mungkin saya tak pernah cerita kot, mungkin saya tak pernah cerita dalam mana-mana live saya. Okey, saya umur 16 tahun. Okey, saya 16 tahun saya dah keluar, saya dah merantau. Maksud lepas PMR, saya dah duduk asrama. So jadinya makan, masak sendiri gitu daripada bujang, daripada umur 16 tahun. Lepas tu saya dah merantau, saya bekerja apa semua. Nak cakap mana semua masak sendirilah. Okey. So termasuk daging. Simple sekejap je. Okey, daging pun kita pakai daging batang pinang. Daging pun kita pakai daging batang pinang. Okey, masuk je daging. Daging semua dah masuk eh. Ini daging batang pinang. Masuk daging. Cikgu, durian dah masak belum? Durian baru putih. Baru besar-besar bola pingpong. Okey, durian baru besar-besar bola pingpong. So, kita masak rendang. Letak dulu. Right. Okey. Masak apa? Kuali sebelah ni. Kuali sebelah ni lemang. Kuali sebelah lemang. Sebelah ni sok giabok. Ni lemang segera. Ingatkan nak buat lemang betul-betul. Pokok buluh ada kat belakang. Ada tanam. Tapi tak sempat lah. Tak sempat nak bakar-bakar kayu apa-apa semua. Memang tak sempat. Sejadinya buat apa yang sempat sajalah. Erol, jangan lupa balik pemanis. Kenal lagi tak Bahar? Bahar? Daripada Ustaz Viva. InsyaAllah ke kalau jumpa kenal ko. Sebab kadang-kadang kita ni dah lama kan. So alright. Jauh dulu. Masukkan lagi sekejap je. Yang lamanya nanti, bukan sekarang ni. Lama nanti kejap lagi. Nah, ni kita masukkan dulu. Biar dia masak. Ada yang tanya kerosakan mesu basuh ni bos. Dah baca kan lah bro. Baca eh. Assalamualaikum bang. Boleh bagi pasal mesin basuh tak jalan, baju tak jalan. Baju tak jalan lah, susah. Kena jawab tu. Macam mana baju tak jalan? Kira apa? Start memang tak jalan terus. Tak boleh wash. Tak tahulah tu. Tak tahu nak jawab soalan tu. Okey. Ya, sementara. Ni belum lagi. Tu kita biarkan dulu. Bos, lagi sekali bos. Boleh tahu di mana ni? Di mana ni? Ni kat V-Farm Ini dekat V-Farm. V-Farm Resort. V-Farm tempat saya lah, senang cakap. Okey. Kita buat macam chalet, training saya semua dekat sini. So, jadinya tahun ni saya beraya dekat Sarawak. So jadinya kebiasaannya lah tahun-tahun sebelum-sebelum ni kan, kita buat buffet masa kita makan buffet dekat luar lah. Tapi tahun ni memandangkan V-Farm dah nak siap kan, so tempat pun fasiliti dah siap tu, jadinya saya bercadang dengan semua tim-tim kan, cakap dia tahun ni kita buffet masak sendiri, kita makan sendiri, mungkin lebih meriah lagi, lagi seronok lah. Okay, ini sup giabok ini sup giabok. Apa malam ni kita sadut. Okey. Tengok sini dulu. Kenang saya ni apa cerita ni. Okay, V-Farm Resort kita ada page dekat Facebook. Like. Okey, dia masuk je ni. Okey, dia ada krisik. Okey, dia ada krisik dia. Krisik saya belum masuk lagi. Okay, ni krisik dia. So ni daun kunyit.
Okay, keriset daun kunyit belum masuk lagi. Lepas tu, kat sini ada gula merah, gula Melaka. Okay, ada gula Melaka. Nanti kita akan masuk semua. So, ini kita masakkan dia dulu. Masakkan dia dulu. Berapa orang tengah lahirkan saya, bro? 1200, bos. 1200, kan? Oh. Ya, baik. Tak apa, aku pegang. Hari ni kita jadi tukang masak pula. Ini bukan DIY, ya? Abang Hairul orang Sarawak ke? Tak, tak. Rumah saya orang Sarawak. Saya orang Johor. Saya memang orang Johor, Segamat Johor. So, tahun ni memandangkan dah 2 tahun tak dapat beraya ke Sarawak, kan. Masa tu kan kita kan PKP, kita semua sama je tak dapat beraya 2 tahun. Jadinya tahun ni kita beraya kat Sarawak dululah. Lepas tu nanti dah balik Sarawak, nanti baru balik Segamat lah. Okay. Tambah sikit air lagi lah. Tunggu dia mendidih dulu. Tunggu dia kering dululah. Masak apa hari ni? Okay, kita masak rendang, lemang, sup gebok. Ketupat. Ketupat. Lepas tu ada lah barbecue-barbecue yang lain lah. Okay, ada barbecue yang lain. So yang ni last lah, krisik. Apa orang cakap? Gula Melaka, kita masuk last kemudian. Daun kunyit pun kita masuk last kemudian. Kita kasih ni kering dulu. At least kurang-kurang pun 2-3 kali kering ni. Biar ada daging betul-betul empuk. So masak rendang ni memang panjang lah, kan. Masak rendang ni memang, kata orang apa, tak boleh cepat-cepat lah. Tak boleh cepat-cepat. Okey. Kita biarkan ni. Sekarang ni saya nak buat apa tau? Sekarang ni saya nak tumis. Kalau bahasa tak tahulah tempat anda apa diorang panggil, tumis darat. Tumis darat. Tumis darat tahu tak? Tumis darat tu apa? Cuba cuba, siapa tahu tumis darat tu apa? Cuba komen sikit. Siapa tahu tumis darat? Oh bos, susah ni bos. Nak suruh kirim ke Batam ni. Jauh. Daripada Indonesia. Saiful. Okey, tahu tak tumis darat? Siapa tahu tumis darat? Siapa tahu tumis darat? Cuba komen sikit. Tumis darat tu benda apa? Kita tengok dulu. Mana? Kotak dah. Pijak ke? Kita tumis darat dulu. Apa yang nak ditumis darat dia ni? Kalau angin tak ada, dia okey. Angin kalau angin. Okey, apa? Siapa tahu? Siapa tahu tumis darat tu apa? Ada sudip ni? Ada sudip? Ada sudip? Sudip. Tak sudip? Satu. Ni tak sudip. Hari ni semua perempuan kita kasih relax. Perempuan semua kita kasih relax. Ni, masak. Ada tak? Ada yang cakap sambal lah, bos. Kan. Siapa tahu? Tumis darat apa? Tumis sasing. Tumis sasing. Kalau bahasa mak saya lah. Bahasa mungkin orang Johor je kot guna. Dia panggil tumis darat. Saya buat sup. Okay, saya buat sup jabok. Mana kain? Bahan tumisan dimasukkan akhir sekali. Yes. Bermaksud. Bermaksud. Sekarang ni daging ni, apa ni, giabok ni, saya rebus dulu. Saya rebus dulu. Okay. Biar dia betul-betul empuk. Okay. Dah empuk semua ni. Cuma kat sini saya letak daun pandan. Okay, daun pandan. Lepas tu saya letakkan sup bonjot. Letakkan halia. Lepas tu saya rebuskan dia dulu. Rebus kosong. Tak payah letak garam, tak payah letak apa-apa. Rebus sahaja. Lepas tu yang kita masukkan tumis darat tu adalah, okay, kita goreng bawang. Okay, goreng bawang, goreng bahan-bahan tu dekat luar. Okay, goreng bahan-bahan tu dekat luar. Farhan Intan, thank you for the star. Masuk minyak sikit. Kuatkan api sikit. Okay. Sup punya ni. Salam daripada Singapura. Waalaikumsalam. Kita panaskan dulu kejap. Kasih minyak panas dulu. Okay, so maksudnya tumis darat ni, ni bahan-bahan macam ni. Bawang besar, bawang kecil, bawang putih. Kita goreng dulu dekat sini. Okay, goreng dulu dekat sini. Nanti dah siap goreng, ambil, masukkan dalam sup ni. Macam tu dia, itulah orang panggil tumis darat. Okay, ni jap. Kita ambil daun pandan saya jap. Daun pandan saya 3 minggu saya tak datang sini. Monyet datang, habis dia kitai. Okay, habis dia kitai. So bahan-bahan kat sini sebenarnya semua ambil dekat belakang je. Daun kunyit, halia, semua ambil kat belakang je. Belakang tu maksudnya kat pipa belakang tu kita ada tanam. Kat belakang je. Ni pokok-pokok. Bek, dah siap Bek? Angkat sikit Bek, tengok dah berapa banyak. Oh, isteri dah tolong. Isteri dah tolong. Okay. So, ini daun pandan. Okay, saya kalau masak, biasanya memang saya suka guna daun pandan. Okay,
Macam saya rebus tadi pun saya masuk daun pandan. Yang ini saya nak tumis pun saya akan masuk daun pandan. Okey. Sekejap. Tuak tangan dulu kena air. Okey. Ni bawang-bawang untuk apa? Untuk sup, gabok. Kita tumis kat luar je. Kita goreng di sini. Tumis laut tak ada, Bos? Tumis laut. Darat ada, laut tak ada kan? Okey, kita masak dululah kan. Selalu saya tengok kalau page-page orang masak-masak ni, dia punya view dia tinggi. Kan? View kita tinggi tak? 1.1, Bos. 1.1. 1000 ya, 1200. 1200. 1200. Okay, ini buat apa ni? Ini rendang kan? Cuma kita nak keringkan dia dulu. Dia ada masak dulu ni. KL menonton. Hai Zul. KL menonton. Terima kasih. Salam dari Sabah, Yudik. Okey, biarkan dulu. Biasanya lah biasanya kalau rendang ni, kalau saya buatlah. Yang pertama ni, air yang pertama saya masukkan ni saya biar dia kering betul-betul. Biar dia kering, dia nak naik minyak, saya tambah air kedua. Okey, saya tambah air kedua, lepas tu baru saya akan masukkan kerisik. Okay, saya masukkan kerisik. Lepas tu saya akan masukkan gula melaka. Lepas tu saya biarkan dia kering sekali lagi. Okey, saya biarkan dia kering sekali lagi. Letak kat sini panas pula. Okey. Ni tumis je. Sampai dia garing sikit. Macam tu. Letak je sini. Senang je ni, bang. Senang je, bang. Dugaan baru dia buat. Tumis dulu. Yang ini, okey. Sup gearbox ni saya tak buat sup tu saya pakai rempah sup juga sebab saya suka structure dia gelap sikit, dia pekat sikit macam tu. So jadinya lepas ni daun dah kering, bawang dah kering, saya akan masukkan rempah sup. Okey, rempah sup. Okey, lepas tu kita tumis sekali dengan dia punya daun pandan. Insya-Allah insya-Allah ini memang resipi terbaik ni. Ini resipi terbaik ni. Dia cakap, "Wah, best masak bawah pokok, sejuk je." Betul. Kat outdoor kan macam ni kan, santai tengok belakang, view macam ni kan. Wah, memang best. Memang best. So, kalau buat kenduri kendara mungkin ni best kot. Kan ada rumah kampung macam ni, lapang, berangin apa semua. Yo kita masak dulu ni. Kita masak je dulu ni. Saya boleh masak 3 4 1 1 2 3 4 4 kali semua handle. Ni sup gabok kita pun dah nampak macam dah mengancam dia ni. Kan, dah mengancam ni. Dia cakap merecik air liur aku. Nasi manjung Jawa kata. Tengok. Ni siapa tak makan gearbox ni? Rugi amat, rugi amat. Okey, dapat. Kita tengok sini dulu. Okey, rendang. Tunggu rendang dulu. Macam tak sabar nak berbuka tengok rendang daging. Dengan sok gearbox. Tapi insya-Allah nanti, mungkin tak dapatlah saya nak live lama-lama dekat sini kan. Sebab apa? Rendang biasalah, mana boleh siap dalam masa 1 jam. Kan rendang memang ambil masa sikit lah. Tapi kita masak ni dulu. Mana kita boleh buat, kita buat dulu. Okay, kita masukkan sini. Sup bonjot dia. Empah 3 sekawan. Sekali jalan. Empah 3 sekawan Tiga sekawan. Masukkan sekali. Kita masukkan sekali. Senang je ni. Kan? Senang je. Nampak? Kita masuk je tumis sekali ni. Dia ada garing sikit dulu. Kalau tak cukup minyak, kita tambah sikit minyak lagi. Tambah sikit minyak lagi sebab dia nak masuk dalam sup tadi. Okey, dah. Okey. Ambil tu jauh sikit. Macam tu. Okey. Alright, anda dari mana? Anda dari mana? Tahun ni beraya dekat mana? Cuba komen sikit. Tahun ni beraya dekat mana? Tahun ni saya beraya dekat Sabah. Dekat Sabah pula. Dekat Sarawak. Rumah mak mertua saya. Rumah saya orang Sarawak. So tahun ni kita balik raya dekat Sarawak. So Sarawak saya ada dua pilihan. Kadang-kadang saya akan beraya dekat Kuching. Kadang-kadang saya akan beraya dekat Sibu. Tapi tahun ni kita beraya dekat Sibu. Kalau ikutkan lah. Kalau ikutkan perancangan. Kalau ikutkan perancangan dia. Sebab orang rumah saya ni orang apa ni? Orang Melanau. Orang Melanau ni dia punya saudara mara dia, atuk-atuk dia ni banyak dekat area Mukah. Kan? Mukah eh? Ya kot. Dekat Matu. Tak, saya pun tak sure. Tapi insyaAllah tahun ni kita jalan nak pergi ke Sirike, nak pergi ke Mukah, nak pergi ke Matu, nak berjalan-jalan lah tahun ni. So sebenarnya saya tahun ni beraya dekat Peak.
dekat Sarawak lebih berjalan-jalan. Stand. Okey. Ah, penat kan dah lengoh kan? Ah, dah. Silap-silap Chef Wan pun boleh makan hati oi. Masak-masak pun dapat pikul sampai boleh sapu. Tinggi kan? Aku yeah, nak kat sini. Kan? Ya, tumis dulu ni. Tak asyik garing sikit lagi. So nanti kalau tak apa nak jemput saya boleh lah kalau saya pergi raya ke Sarawak nanti. Raya ke Sibu nanti. Ah, tapi macam saya cakap, tembalah di Ampau, anak saya 4 orang. Salam hadir dari Kuching Sarawak. Kuching Sarawak, insyaAllah. Yeah. Kuching pun boleh dikatakan sebelum-sebelum ni, kalau saya pergi balik Sibu, kami raya Keratong bos. Keratong jiran saya. Kenapa saya cakap Keratong jiran saya? Saya orang Pemanis. Pemanis Segamat. Keratong berapa tu bang? Siapa tu? Siapa orang Keratong tu? Keratong berapa tu bang? Call. Okey dah. Ada yang cakap mana isteri dan anak-anak nak tengok. Isteri dan anak-anak malu lah. Ini yang patut eh. Jangan saya letak ni kejap eh. Okay. Tak dulu. Beri gambar tu dah siap. Tak apalah. Ni saya dah masukkan rempah sup. Okay. Ini saya dah masukkan rempah sup. Kita tumis dekat luar je. Rempah sup dia. Ini saya dah masukkan rempah sup. Masak-masak bikul. Ini saya dah masukkan rempah sup. Kita masak salam sikit. Raya dari Sri Aman. Sri Aman. Alright. Tiap-tiap tahun raya direnggam je. Anak cucu balik. Yelah tu bang. Tahun ni insyaAllah lah. Saya rasa tahun ni lebih meriah lah kan. Tahun ni lebih meriah. Sebab apa tahun ni kita semua dapat beraya kan. InsyaAllah lah tahun ni dapatlah meriah sikit beraya. Syoknya rasa macam rewang. Aman damai suasana. Ya, rewang. Ni sebenarnya semua belum datang lagi ni. Okay, ni semua belum datang lagi ni. Belah petang sikit mungkin lebih kurang dalam pukul 4:30 macam tu, barulah datang semua. Pukul 4, pukul 5 macam tu lah baru datang semua. Ni kita panggil tumis darat. Kita tumis dekat sini. Okay. Kalau saya panggil lah, kita tumis dekat sini. Rempah sup dia. Okay, bawang goreng dia. Okay, semua kita tumis dekat sini. Okay, lepas tu kita akan masukkan dekat bahagian sana. Kita tumis dulu kat sini. Bos, dah ada yang tanya bos. Rumah A tu berapa bos? Rumah nak A sewa. Trailer kita kat bawah tu. Berapa harga dia? Okay. Berapa harga dia? So, rate harga dia kita buka lebih kurang dalam RM150 per night. Kalau weekend tu mahal sikit lah. RM150 ke RM180. So, bilik tu memang fully aircon. Okay, fully aircon. Okay, fully aircon. Berapa dengan lain saya, bro? RM1,100, bos. RM1,100. Ada yang cakap tahun ni meriah sebab 10K, bos. Tapi saya tak dapat. Okay. Kita dah tumis macam ni. Okay. Ini sup dia. Okay, nampak? Sup. Menggelegak dah tu. Okay. Sekarang ni, kita ambil ini. Okay, kita ambil ni. Tumis darat kita ni. Lepas sup dia, bawang goreng, apa semua ni, kita masukkan kat sini. Masukkan. Macam tu. Ni resipi saya lah. Siapa yang suka tu, sukalah. Siapa yang masak menggunakan cara macam saya masak ni, suka buat sup, dia panggil tumis darat. Siapa? Cuba komen sikit. Okay. Start sini. Nas, kau punya catering bila siap? Hah? Saya baru nak mandi-mandi ni jap. Mandi-mandi. Agang kat sana tau. Okay. Agang kat sana. Pandai toki ni masak. Ingatkan pandai repair peti sejuk dengan mesin basuh je. Kita bujang dulu bang. Dan kita dulu bujang bang. Kan? Memang masak sendiri bang. Okay. Okay, nampak ni? Dah masuk macam ni. Biarkan je lagi. Biar dia meregak lagi. Nanti dah separuh masak. Okay. Kita masukkan sikit daun sup. Ni daun sup ni nak masukkan sekarang pun boleh. Tapi biasanya ujung-ujung lah. Ujung-ujung. Masukkan daun sup lagi. Lepas tu masukkan bawang goreng. Masukkan bawang goreng lagi ni. Lepas tu memang mantap.
Okey, ni rendang. Ramai ke orang nak tahu saya punya chalet tu macam mana rupa dia? Ramai ke orang nak tahu macam mana rupa dia tu? Kalau ramai orang nak tahu, saya bawa anda pergi ke chalet saya. Ada 3 unit chalet saya tu kat belah bawah tu. Sebenarnya, saya punya perancangan akan ada 10 unit chalet dekat sini. Saya tak buat banyak-banyak. Saya nak, sebab tempat saya ni, konsep dia adalah private. Private, apa yang cakap? Nature and relax. Bermaksud kita tak nak ramai-ramai datang sini. Kita nak yang kurang-kurang je kapasiti dia. Sebab kita bukan buat bisnes, apa yang cakap, homestay besar-besar tak. Kita nak, bila orang datang sini, kalau dia book 70%, maksud kalau saya ada 10, dia book 7 bilik untuk buat family day dekat sini. So tempat ni saya akan tutup, tak ada orang lain lagi masuk. Maksud kawasan ni hanya family dia sahaja. So berapa ramai nak tengok chalet saya? Berapa ramai orang nak tengok chalet saya sementara kita nak nunggu rendang ni kering sikit ni? Chalet ni ada sungai berhampiran ke? Dia ada swimming pool. Dia ada sungai tapi sungai tu saya dah buat kolam. Okay, dia dah jadi kolam. So jadinya dia tak boleh mandi. Apa aku nak buat tadi? Aku nak tambah air. Air dekat bahagian ni tadi. Mana jak lah. Mida cakap nak. Mak Teh cakap nak tahu. Nak. Bilik kunci tak? Nak tengok. Bilik kunci tak? Yang, bilik kunci yang? Tak. Bilik yang sebelah ni kunci tak? Lapik, tak. Jom kita pergi kejap. Okay. Saya tambah dulu air supaya dia tak kering. Ya Allah, menguji betul tengok sop tu. Sekejap, saya gorong dulu. Takut dia nanti kan saya turun bawah hangus pula kan. Ni biarkan dia rendam, kecilkan sikit api. Okay, saya kecilkan sikit api biar dia melegak. So sop ni, jap tengok sop sekali lagi. Tengok sekali. Nampak? Macam bro. Dah naik dah bau dia. Macam bro Dah geruk-geruk ni. Nampak? Sop jabo. Mengeliurkan. Okay, jom. Jom. Right. Nak tengok. Jom. So, Afiq, continue. Jangan sampai kita tak makan ketupat lagi. Yeah. Wajib makan. Wajib, jom. Right. So, kita pergi dekat chalet saya. Ramai orang bertanya kan. So, semua team boleh datang lagi ni. Okay, baru dua family baru datang. Dua family, satu ni. Bujang. Angah semua belum datang lagi lah. Angah semua belum datang lagi. Jom. Datang. Kita tengok view sini bro. Buah makisar dah banyak. Buah makisar dah banyak. InsyaAllah nanti petang ni kita buka air buah makisar lah kot. Lokasi. Okay. Lokasi V-Farm dekat mana? Lokasi V-Farm dekat Gunung Pulai 2. Okay. Sebenarnya tempat ni belum 100% siap. InsyaAllah. Kalau diizinkan awal bulan 9 akan siap. Sebab kita sekarang ni tengah fasa siapkan kolam renang. Sekarang bilik ni sebenarnya dah ada gas. Oh, maksud dah ada tetamu. Tapi tetamu tu bro. Jadi tak salah lah. Ni bilik dia. Okay. Ni bilik kita lah. Ni bilik kita. Ni bilik kita. Ada aircon. So. Ada TV. Ada TV apa semualah. Contoh. Yang ini king size kan? Ni king size. Ini. Okay. Maksud sini bro. Alright. Ini. Saya suka tidur bilik ni. Bila malam-malam. Buka curtain macam ni. Tengok view dekat luar. Nampak view kat luar. Memang tak. Silau ke tak silau? Okey. Tak okey. Okey kan. Nampak. Ikat curtain macam ni. Tengok view dekat luar malam-malam. Sebab malam-malam. Jom. Malam-malam dekat pangkal pokok. Semua saya dah pasang lighting dah. Memang cun. So ini bilik king size. So yang sini. Okey, yang sini. Bilik mas. Yang ni katil super single kiri kanan. Ni katil super single kiri kanan. Ni super single kiri kanan. Sama lah. Yang sama. Cuma yang ni super single kiri kanan. Macam tu. Alright. Ni super single. Rate harga sekitar dalam 100.5 je. 150, 160, 170 macam tu lah. Rate harga dia. Yang ni besar sikit. Yang ini katil queen dengan katil super single. Okay. Kalau tengok kat sini nampak tak? Pokok bergerak. Kat sini memang view banyak. View lawa bos. Ha? View lawa. Kat sini memang angin dia banyak. Bro, sini ada kunci. Tak kunci? Ada kunci. Yang ni. Ini besar. Ni. Queen. Queen dengan super single. Bilik ni. Queen super single. Bilik air dalam eh. Semua bilik air dalam. Tengok sini bilik air kita. Nak booking macam mana bos? Belum buka lagi kat public. Ni bilik air kita. Ni bilik air. Bilik air, shower atas. Shower atas. Water heater complete.
So toilet bowl, semua macam tu. Celemen kita ni custom. Celemen kan kalau saya cakap nanti macam Ali Supri pula kan, cakap semua berapa harga dia. Tapi anda tahu ini celemen mirror eh. Nampak tak muka? So memang celemen ni saya custom. So dekat sini view dia macam ni. Pak, bila tidur malam. Memang shock. Memang shock. Ini chalet eh, sebenarnya villa lagi best. Villa lagi best. Villa mahal sikit lah sebab villa dia ada 3 bilik sekaligus. Stop pintu. Okay, villa ada 3 bilik. So, jom kita tengok sini. Jom kita tunggu yang siap. Ini housekeeping kita. Ini housekeeping kita. Masih single lah. So, belakang ni kolam renang kita. InsyaAllah, kalau renang siap. Kalau renang ni siap. Baru kita akan buka pada public. So sekarang ni kolam renang tengah buat lagi. Tengah buat lagi. So jadi kita tunggu kolam renang siap. So kalau sini, yang ni adalah tandas. Tandas awam. Bila mandi kolam renang, dia akan masuk sini. Yang sana tu rumah staff. Rumah pekerja. Rumah pekerja. Itu tengah buat lah. Ni kita punya mini zoo kita. Nampak tak bunyi bising tu? Cocok tu. Ni kita punya mini zoo. Jom. Dia masuk ke jalan-jalan. Tadi api dah kecil kan? Dah. Jadi jalan-jalan dulu. Jalan-jalan dulu. Sambil masak sambil boleh jalan-jalan. Ini kita punya mini zoo lah. Saya ni ada hobi-hobi yang pelik-pelik. Saya ni ada hobi pelik-pelik kan. Bela binatang lah, ada bela angsa lah. Jom. Memandangkan sebulan ni kita tak ada apa-apa program dekat B-Farm. Bermaksud tak ada apa-apa program, tak ada guest, tak ada training. So kalau anda nampak rumput macam dah panjang, tempat tak tersusun sebab memang sebulan ni sepanjang bulan puasa. Saya cakap dengan tim tak apa, tak payah penat-penat dulu, relax dulu. Nanti lepas masuk bulan raya ni kemas balik lah, maintain balik lah dekat sini. Itulah V-Farm. Itulah saya punya chalet yang saya tunjukkan tadi. So chalet yang lain, penat nak naik bukit. Chalet yang lain ada 5 unit chalet. Chalet tu saya buat bawah tanah. Okay, saya buat bawah tanah. Bermaksud macam mana? Saya lupa nak bawa ni. Penat. Main tak nyawa. Penat. Angsa gangster kampung pun ada. Salam Wak, ada kerja kosong ke? Saya memang tengah mencari pekerja. Saya memang tengah mencari pekerja. Jawatan kosong yang saya perlukan sekarang ni tukang kebun. Tukang kebun. Siapa yang berminat nak kerja, boleh WhatsApp saya. InsyaAllah datang interview. Kita punya rendang pun bro. Tengok bro. Waduh. Ini biar dia kering lagi. Lepas tu nanti kita akan masuk kerisik ni. Kita masuk kerisik. Kita masuk gula Melaka. Kita masuk daun kunyit. Lepas tu siap. Kering dua kali, daging empuk, selesai. Indonesia. So, Indonesia hadir. Saya sering nonton YouTube-nya. Bagus, keren. YouTube baru kita, bos. Macam mana, bos? YouTube baru kita. YouTube lama saya dah kena dah hilang lah, senang cakap dalam bahasa mudah faham dia dah hilang dah. Dah tak ada lagi. Okey. Siapa-siapa yang nak support saya ataupun nak follow saya, boleh follow YouTube channel saya yang baru, nama dia Hairul Zikul Official. So saya minta bantu anda tolong subscribe untuk dapat notification yang baru. InsyaAllah, okay, kita akan masukkan video-video yang baru-baru untuk YouTube channel kita yang baru. Alright, so macam ni. Tengok dulu, ambil garpu yap. Garpu. Beraya di V-Farm ke tahun ni, bos? Tak, tahun ni saya beraya ke sebelah isteri saya. Maksudnya di mana? Di Sarawak. Sebenarnya ni pun dah lombok. Dah hampir nak put. Tapi kita biarkan dululah. Nampak? Saya nak buat macam si Amar tu. Ketuk-ketuk je dia berderai. Nampak? Nampak? Nampak eh? Ini. Sekejap mana saya nak tulis nama YouTube, ada orang tanya. Okay. Right. Tak apalah macam ni. InsyaAllah.
Ini dalam proses, masih lagi proses memasak-masak apa-apa semua. InsyaAllah nanti sebelah petang, hampir nak buka, nanti kita akan buat live lagi. Kita dah siap semua sekali. Menu-menu kita ataupun semua tu nanti insyaAllah. So jadi siapa-siapa nak jadi sebahagian daripada tim kita, nak bekerja dengan saya, insyaAllah sekarang ni memang saya tengah mencari pekerja baru untuk bekerja di B-Farm. Tapi bukan di B-Cool lah, di B-Farm. Bermaksud kerja-kerja sebagai pembantu am dan juga tukang kebun lah. Bermaksud bersihkan kawasan ni, maintainkan kawasan ni. Pekerja am dia lebih kepada macam maintenance. Tolong saya jaga tempat ni. So siapa-siapa yang berminat nanti boleh WhatsApp saya lah. Boleh, tadi ada soalan. Pintu bilik sana tu, dari luar orang tak boleh nampak ke dalam? Tak boleh. Tak boleh sebab dia dua layer. Dia dua layer. Depan, macam mana? Pintu bilik. Depan. Macam mana boleh nampak dalam ke? Oh, pintu depan tu kita pakai curtain. Kalau buka lampu dia memang nampak dalam lah. Walaupun kita tinted. Kita ada tinted. Tapi bila kita malam, anda rasa nak private, tutuplah langsir dia. Tutuplah langsir dia. Alright. So, rendang pun insyaAllah 50%. Okay. Nanti petang, dia lepas berbuka ataupun masa waktu berbuka, kita buat live. Kita testing rendang ni. Jadi ke tak jadi. Alright. Saya jadi untuk live kali ni. Saya rasa cukuplah sampai di sini. Kita akan buat live lagi di sebelah petang, waktu berbuka puasa ke nanti, untuk sharekan dengan anda menu-menu untuk kita punya staff semua sekali. Makan dekat mana apa semua kita akan tunjukkan. So saya rasa itu sajalah untuk dalam video kali ni. So mohon maaf kalau apa yang saya masak hari ni membuatkan ada terliur apa semua waktu bulan puasa ni kan. So saya mohon maaf lah. Sekadar perkongsian saja. So saya Hari Bikul.